Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam reformasi. Kepada rakan-rakan Syah Rahman dari Gamal Scott. Sekarang di Gamal tak? Harap adalah ya. Suara okey. Parlimen masih bersidang hari ini. Saya tahu ramai di kalangan kita masih lebih tumpu kepada Parlimen. Muhammad Effendi Abbas belum start lagi ke katanya? Dah start dah. Tadi lama, lambat sikit eh. Baru timbul kata Syah Rahman. Okey, baru timbul tu dah okey lalu ya. Ada kawan kita yang masih lagi mengikuti persidangan Parlimen yang sepatu ini masih bersidang. Sekarang ini Parlimen bersidang sampai ke malam. Ya, Alhamdulillah. Macam itulah yang kita mahukan ya, dalam pandemik COVID ini. Ahli Parlimen kena kerja lebih masa. Tidak seperti zaman Mahyaridin dulu, Parlimen dah bersidang pun susah. Kalau bersidang pun, dihadkan masa, kemudian dibatalkan. Ya. Macam-macam lah. Bila kerajaan yang tak kukuh ni, takut kepada bayang-bayang sendiri, menghadapi Parlimen pun satu masalah. Jadi bila Parlimen sekarang ini dah nampak semakin berfungsi, boleh bersidang seperti biasa sampai ke tengah malam, ya, 2-3 hari ini sampai ke malam bersidang, kita ucapkan ni alah ya, perkara yang baik, kita harus sokong. Tapi kita harus ingat bahawa mengapa mereka ada kekuatan untuk nak buat persidangan kali ini. Ya, lakukan persidangan sampai waktu malam, membincangkan masalah rakyat, ya, dan ahli parlimen telah pun apa ni, membawa usul ataupun membawa cadangan, berbahas, kementerian-kementerian menjawab persoalan, walaupun ada beberapa kementerian yang tidak boleh menjawab dengan baik, ya. Pembangkang juga memainkan peranannya seperti biasa, bawa isu rakyat, mengkritik dengan lantang juga di dalam parlimen. Jadi ini membuktikan bahawa peringkat permulaannya bahawa tindakan Pakatan Harapan pemangkang dalam dalam gabungan Pakatan Harapan ini telah pun berjaya ya, menggunakan persefahaman yang telah pun ditandatangani iaitu MOU untuk menjadikan Parlimen sebagai institusi yang berfungsi dengan baik bagi negara kita. Ya. Saya yakin kalau tidak ada persefahaman ini, kerajaan yang ada hari ini pun yang tidak ada kekuatan, yang hanya ada 114 satu jumlah yang begitu tipis, mereka juga tidak akan berani mengadakan persidangan. Ya. Mereka juga tidak akan berani mengadakan persidangan parlimen seperti mana sekarang ini. Sebab mereka sedang takut dengan tekanan daripada pemangkang, bahkan tekanan daripada kumpulan-kumpulan mereka sendiri. Ya. Di kalangan Ahli UMNO Bersatu, ya. Di kalangan mereka pun masih ada lagi perasaan yang tidak puas hati. Dan kemungkinan Ismail Sabri pun tidak akan berani untuk mengadakan persidangan parlimen seperti mana sekarang. Tapi oleh kerana MOU itu ada ya, sebagai satu seolah macam satu jaminan daripada Pakatan Harapan ya, bahawa persidangan kali ini tidak akan diganggu seperti mana yang disarankan oleh kebaduli Tuanku. Ya. Kalau sentiasa parlimen itu diganggu, ditekan, ya, dan juga kerajaan berada dalam sentiasa berada dalam ketakutan, maka yang ruginya adalah rakyat. Ya. Isu-isu rakyat tidak boleh dibincangkan, tidak boleh dibahaskan. Sebab itu saya katakan bahawa MOU yang ditandatangani di antara Pakatan Harapan dan juga pihak kerajaan itu sebenarnya menguntungkan rakyat. Ya, tidak sama sekali menguntungkan UMNO, tidak sama sekali menguntungkan kerajaan 69 ini. Sama sekali juga tidak menguntungkan Pakatan Harapan, tetapi keuntungannya adalah kepada rakyat. Dengan adanya persamaan ini, maka pihak kerajaan yang dulunya sentiasa takut untuk mengadakan parlimen, akhirnya ada keyakinan sedikit ya, untuk membuka parlimen dan mengadakan perbahasan dengan baik dan dilanjutkan sehingga waktu malam. Ini yang kita perlukan. Pada waktu kerajaan Mahyadin, saya pernah sebut, ya, kenapa susah sangat nak buka parlimen. Ya, telah dibuka parlimen pun dengan masa yang begitu terhad. Ya, jumlah bilangan persidangan pun yang begitu dipendekkan.
Sedangkan dalam keadaan pandemik COVID, dalam suasana kritikal, sepatutnya ahli parlimen kena kerja lebih masa. Kena bekerja luar biasa. Ya, kerana kita berada dalam situasi negara sekarang ini dalam keadaan luar biasa yang tak pernah kita alami sebelum ini. Ya, dalam keadaan kritikal. Maka seharusnya ahli parlimen yang mewakili rakyat juga bekerja dengan cara luar biasa. Iaitu dengan masa tambah, ya, masa persidangan yang diperlukan, perlulah ditambah dan sebagainya. Tetapi ini tidak berlaku di waktu Mahyaidin. Ada kerana ketakutannya. Cuma untungnya di waktu Ismail Sabri ini, walaupun dia juga tidak ada kekuatan, walaupun dia tidak punya jumlah bilangan yang begitu meyakinkan sebagai seorang Perdana Menteri, tetapi sekurang-kurangnya ruang yang diberikan oleh Pakatan Harapan itu di dalam menandatangani MOU ini sedikit meyakinkan, ya, sedikit meyakinkan Perdana Menteri untuk mengadakan parlimen seperti biasa, ya. Yang untungnya siapa? Yang untungnya sudah pastilah rakyat. Kerana banyak isu rakyat yang boleh kita bincangkan sepanjang persidangan parlimen ini. Ketakutan itu tetap ada. Ya? Ketakutan itu tetap ada. Contohnya seperti mana nak mencalonkan timbalan speaker. Ya? Sampai hari ini pun tidak boleh lagi dicalonkan timbalan speaker. Kerana di pihak kerajaan, di pihak UMNO, mencalonkan Ahmad Maslan. Tetapi nama Ahmad Maslan ini tidak digemari. Ya, dikatakan tidak disokong oleh beberapa ahli daripada Parti Bersatu. Jadi sebab itu tidak berlakunya, ya, pengundian kepada timbalan speaker. Manakala Pakatan Harapan, walaupun kita tanda tangan MOU, kita tidak mengalah dengan mudah. Ya, kita tidak terikat dengan MOU itu untuk bersetuju dengan semua sekali yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Maka Pakatan Harapan mencalonkan Nga Komeng sebagai timbalan speaker. Nah, saya difahamkan, ya, pada satu ketika, dua hari yang lalu, telah pun ada surat untuk mengarahkan komen menjadi timbalan speaker sementara. Tetapi mendapat bantahan daripada Menteri Kanan. Saya tak pasti Menteri Kanan yang mana, seperti mana kata ahli parlimen Gobin. Ya? Beliau mencabar Azmin Ali, betul atau tidak. Beliau adalah orang yang bertanggungjawab menekan speaker untuk tidak menerima Nga Komeng sebagai timbalan speaker. Ya? Jadi inilah, ya, walaupun kita dah beri ruang, kita dah beri kerjasama supaya persidangan ini berjalan dengan baik, namun pihak mereka tetap juga mempunyai ketakutan. Ya? Itulah nasibnya bila kita menjadi kerajaan yang tidak mempunyai sokongan yang kuat, sokongan yang padu. Ya? Apatah lagi menjadi kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Bila tidak ada mandat rakyat, bermakna tidak ada kekuatan yang mendukung mereka. Ya? Mereka tidak ada lagi kedaulatan dan juga kekuatan yang mendukung mereka menjadi kerajaan. Apa yang mereka buat, semuanya sentiasa berada dalam ketakutan. Ya? Walau bagaimanapun, sikit sebanyak MOU memberikan kesan yang positif kepada rakyat setakat hari ini. Ya? Pertamanya, persidangan boleh berjalan dengan baik. Persidangan boleh diadakan sehingga waktu malam, tidak ada gangguan, ya, seperti mana gangguan untuk mengadakan undi percaya dan sebagainya, tidak ada gangguan. Ya. Yang penting, kamu bawa isu rakyat. Kalau betul, Pakatan Harapan akan menyokongnya. Kalau tak betul, kita akan menentangnya. Ya, tidak ada istilah kita mengangguk dan setuju semua sekali dengan keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Ya. Di situ menandakan bahawa Pakatan Harapan tetap menjunjung dan memegang prinsip dengan begitu kukuh sekali walaupun kita telah menandatangani MOU ini. Ya, ini di peringkat awal. Banyak lagi, ya, banyak lagi step-step yang kita akan lihat dan kita akan tonton sama ada kerajaan benar-benar ikhlas untuk mengikuti apa yang kita perlukan, ya, apa yang kita letakkan sebagai syarat MOU ini. Ya. Yang kita letakkan syarat itu bukan untuk kepentingan pimpinan Pakatan Harapan. Syarat-syarat yang kita berikan itu bukan untuk kepentingan parti, keadilan, DAP, amanah. Ya? Bukan untuk kepentingan pembangkang. Kesemua yang kita cadangkan di dalam MOU itu adalah semuanya untuk kepentingan rakyat. Ya? Kita gunakan kelemahan yang ada pada kerajaan hari ini. Ya? Dengan tidak ada kekuatan yang cukup. Ya?
dalam keadaan yang mereka menjadi kerajaan yang begitu tipis. Kita gunakan kelemahan ini bukan untuk kepentingan Pakatan Harapan, tetapi kita gunakan kelemahan mereka ini untuk menuntut hak-hak rakyat. Contohnya, seperti tambahan peruntukan RM45 bilion. Dia datangnya, ya, idea ini datangnya bukan daripada kerajaan yang memerintah. Ya. Peruntukan itu datangnya daripada kita, daripada Pakatan Harapan sendiri yang mencadangkan RM45 bilion ini diberikan bukan kepada pimpinan Pakatan Harapan, tetapi diberikan kepada rakyat yang sekarang ini sedang susah, ya, dalam pandemik COVID. Begitu juga dengan kebebasan kehakiman. Ya, sistem kehakiman yang tidak boleh lagi dikuasai oleh orang-orang politik, yang tidak boleh lagi dipengaruhi oleh pihak pemerintah. Ini yang kita tuntut. Apakah ianya memberikan apa kelebihan kepada pimpinan Pakatan Harapan? Tak ada. Ya? Ini semua untuk rakyat juga. Bermakna orang UMNO, orang PAS, DAP dan sebagainya, ya, di kalangan pimpinan orang politik dan juga rakyat biasa, apabila mereka ini dibawa ke mahkamah, tidak ada campur tangan daripada pihak kerajaan bagi menentukan kes mereka, sama ada mereka bersalah ataupun tidak, sama ada mereka didakwa ataupun tidak. Jadi ini yang kita tuntut. Ya? Jadi ramai yang salah faham. Dia ingat MOU ini untuk kepentingan peribadi pimpinan PH. Tidak ada satu pun di dalam MOU itu menuntut kepentingan peribadi pimpinan PH. Termasuk juga peruntukan. Peruntukan kepada ahli-ahli parlimen. Ya, sama rata. Kita minta peruntukan itu sama rata kepada ahli parlimen. Apakah hadirnya untuk duit poket ahli parlimen? Tidak. Ya, peruntukan itu diberi adalah untuk kepentingan rakyat di kawasan-kawasan yang diwakili oleh ahli-ahli parlimen. Jadi tidak ada, ya, tidak ada pun MOU ini adalah untuk menguntungkan individu-individu di dalam Pakatan Harapan. Ya. Sebab itulah, jangan kita sekali-sekali terperangkap dengan kata-kata ataupun dakwaan mengatakan MOU ini adalah untuk menyelamatkan Pakatan Harapan ataupun MOU ini adalah untuk menutup mulut pimpinan Pakatan Harapan yang tidak lagi bebas untuk mengkritik dan juga menegur kerajaan. Ya, tidak sama sekali, dan ia terbukti sepanjang parlimen bermula daripada hari persilangan dimulakan dengan ucapan titah Tuanku sehinggalah persilangan berterusan sampai ke hari ini, kita lihat prestasi pimpinan Pakatan Harapan tidak berubah. Ya, dengan lantangnya kita menyuarakan bantahan, kritikan, ya, dan juga kita menyokong mana-mana kementerian yang melaksanakan dasar ataupun tindakan yang memberi keuntungan kepada rakyat. Sokongan diberikan kepada cadangan yang menguntungkan rakyat, dan bantahan keras juga diberikan kepada mana-mana tindakan yang merugikan rakyat. Ya? Ha, jadi ini kita dapat lihat sendiri di dalam persidangan parlimen. Jadi jelas menyatakan bahawa MOU itu tidak mengikat kita, dan ianya boleh dibatalkan pada bila-bila masa apabila pihak kerajaan gagal, ya, menunaikan kehendak-kehendak asas utama di dalam MOU itu. Ya, kita akan saksikan, dan MOU ini telah pun di pihak pemanggang kita ada jawatankuasa pemandunya yang akan menentukan, yang akan berbincang, ya, yang diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution, ya, yang akan mewakili Pakatan Harapan dan beberapa orang jawatankuasanya, ya, yang akan berbincang dengan pihak kerajaan apa saja, ya, berkaitan dengan MOU ini. Begitu juga di dalam pembentangan bajet dalam beberapa minggu yang akan datang. Ya, apabila bajet ini dibawa oleh pihak kerajaan, ini yang amat ditakuti oleh mana-mana kerajaan yang tidak memiliki sokongan yang meyakinkan. Sekiranya bajet itu ditolak, maka secara adatnya, ya, secara lazimnya, Perdana Menteri akan meletakkan jawatan lah apabila bajet kerajaan itu ditolak ataupun tidak dapat diluluskan oleh parlimen. Oleh itu, MOU, dalam MOU menyatakan bahawa setiap bajet yang nak dibentangkan itu perlulah terlebih dahulu dibincangkan bersama dengan Pakatan Harapan. Ya, kita tak mahu lagi seperti dahulu. Ya, bila kita awal-awal lagi kita menyokong dengan dasarnya yang seperti
dilihat seperti baik dan kita sokong, tetapi dalam pelaksanaannya kita lihat ada beberapa kelompongan atau beberapa ketidakadilan. Contohnya dalam peruntukan tambahan kepada JCOM yang melampau-lampau, ya, yang terlalu banyak hanya untuk menjalankan tugas propaganda pihak kerajaan yang lalu. Ini kita tak mahu ini berlaku. Sebab itu kita meletakkan dalam MOU itu, bajet yang nak dibawa oleh pihak kerajaan itu hendaklah dibincangkan, ya, bersama dengan jawatan kuasa pemandu di dalam Pakatan Harapan, agar kita boleh dengan mudah, ya, untuk menyokong bajet ini, ya, untuk menyokong bajet ini. Kenapa? Karena kita memikirkan bahawa dalam keadaan sekarang ini bajet itu penting bagi menentukan pembelaan terhadap rakyat, ya. Jadi kita boleh lihat bahawa peranan Pakatan Harapan itu amat baik sekali bila kita berbicara tentang menjaga kepentingan rakyat. Jadi sebab itulah saya katakan dakwaan daripada Mahathir Mohamad menyatakan MOU ini sebagai rasuah, ya, tindakan MOU ini, seperti juga Syafiq Abdal yang seolah memandang sinis kepada MOU ini, ya, kita tak peduli apa yang mereka perkatakan dan kita kenal, ya, individu-individu berkenaan, ya. Bila idea itu, ya, datangnya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, apa sahaja yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan, semuanya tidak betul bagi mereka, ya. Mereka tidak mahu melihat Anwar sebagai seorang tokoh yang dilihat untuk membela nasib rakyat. Kalau boleh, mereka nak tenggelamkan nama Anwar ini daripada ingatan rakyat Malaysia. Ya, mereka nak tonjolkan, mereka lah hero. Ya, kita tak perlu nak tantangan MOU, tetapi kita akan berjuang untuk rakyat. Ha, inilah konon-kononnya hero yang ingin dipamerkan oleh mereka. Okey? Kita ada siapa ini? Saleh. Steady PKR katanya. Ya. Oh, kita ada Mak Saleh Hanifah, Syukardi Muhammad, Mak Fendi, ya, Abbas Syah Rahman. Siapa lagi yang tak sempat saya nak bacakan ni? Ya. Yang hari ini saya buat live di Facebook. Ya. Kadang-kadang kita buat live di channel YouTube. Ya. Jadi bagi rakan-rakan dalam Facebook ni yang belum lagi subscribe channel YouTube saya, Fauzan Channel, saya jemput. Saya lalukan anda untuk subscribe, ya, channel YouTube saya, kerana banyak juga live yang saya buat di channel YouTube. Dan sekiranya anda subscribe, mungkin anda dapat info lah, ya, waktu bila saya bersiaran ataupun live di channel YouTube saya, ya. Jadi untung sikit kalau kita buat live di YouTube ni, ya, bagi mereka yang tak sempat. Kadang kita lihat setiap hari, ya, sama ada siang atau malam, banyak rakan-rakan kita yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan maklumat, yang buat live banyak, ya. Mungkin kita tak sempat nak ikuti semua, ya. Ada yang kita ikuti live daripada Iswadi contohnya, daripada Abang Mo, Aisyah, ramai lagi, ya, media-media sosial kita yang aktif memberikan maklumat semasa politik. Kita tak sempat ikuti kemungkinannya dalam masa yang sama mereka live. Jadi bila ada channel YouTube ni, kita boleh tonton kembali mana yang tertinggal, ya. Itu kelebihan dia channel YouTube ini, ya. Okey, Raslan Mangrogani lawan tak lawan dari Klate. Syakir Lokman terbaik lawan tak lawan, ya. Sobri Razak hidup keadilan katanya. Okey, terima kasih kepada rakan yang sempat di Facebook waktu ini. Okey, kita teruskan berkenaan dengan untungnya MOU ini saya telah sebutkan sedikit banyak tadi. Di peringkat persidangan parlimen saja kita dah lihat bagaimana MOU itu memberi kesan positif. Ya. Dengan adanya MOU ini, maka Ismail Sabri dan kerajaan mempunyai keyakinan untuk mengadakan sidang parlimen seperti biasa sehingga ke waktu malam. Kerana tidak ada gangguan, tidak ada ketakutan lagi, tetap undi percaya dan sebagainya. Ya. Kita pun tidak mengganggu sebab dalam keadaan sekarang ini, masa bila lagi kita nak cerita tentang masalah rakyat, ya, tentang kepentingan rakyat. Kalau kita asyik bercerita tentang nak jatuh kerajaan dan sebagainya, ya. Tapi kalau pihak-pihak mereka sendiri yang merancang dan mengugut untuk nak menjatuhkan kerajaan mereka sendiri, itu terpulang, ya. Seperti mana kata Seterusnya Agung Keadilan, kita tidak terlibat, ya, tidak akan campur tangan dengan mana-mana pihak daripada kumpulan mereka yang mengugut, ya, untuk tarik sokongan dan sebagainya. Itu bukan kerja kita. Kerja kita sekarang ini adalah fokus untuk membantu rakyat, itu saja.
bagi kamu yang masih lagi nak berebut sang jawatan, masih lagi nak mengugut ya, kerajaan, sebab kamu tahu kerajaan yang ada ini tidak mempunyai sokongan yang cukup, maka kamu nak adakan ugutan dan sebagainya. Itu permainan ataupun drama yang kamu cetuskan sendiri dan Pakatan Harapan ya, tidak terlibat sama sekali. Ya, kita harapkan bahawa MOU ini dapat dilaksanakan oleh pihak kerajaan kerana ianya untuk kepentingan rakyat. Ya? Ha, jadi tidak ada sebab mengapa kerajaan tidak mematuhi ataupun tidak patuh kepada MOU ini. Kerana ia tidak akan menguntungkan Anwar Ibrahim. Tidak ada dalam MOU itu mengatakan Anwar akan menjadi Perdana Menteri. Tidak ada dalam MOU itu mengatakan Anwar atau mana-mana pimpin PH akan dilantik sebagai Menteri Kabinet. Tak ada. Ya? Untuk jawatan ke individu, tidak ada di dalam Pakatan Harapan punya MOU. Ya? Seperti mana Mahathir dia minta jawatan pengerusi MPN. Ya? Ismail Sabri janji dengan dia nak bagi jawatan pengerusi MPN. Tetapi dia mengkiri. Ya? Tapi ini bukan perangai Anwar. Dia tak minta apa-apa jawatan. Ya? Yang diminta adalah semuanya untuk kepentingan rakyat. Okay. Halim Idah katanya, fikir PS jangan diulangi kesilapan, jadikan pengajaran. Ya. Okay, saya merasakan bahawa MOU ini tidak perlu kita takut kepada sebarang kesilapan kerana kita yang meletakkan syarat, kita meletakkan kehendak kita, dan kalau mereka tidak patuhi, tidak merugikan kita. Kalau apa yang kita tuntut itu dipatuhi ataupun diikuti oleh pihak kerajaan, untungnya adalah kepada rakyat. Ya, untungnya ada kepada rakyat, bukan kepada PH. Untungnya kepada rakyat. Dan sekiranya mereka tidak patuh ataupun tidak memungkiri MOU itu, ya, tidaklah merugikan PH. Ya. Yang rugi siapa? Yang ruginya adalah rakyat. Yang ruginya adalah rakyat. Dan PH tetap kembali kepada status quo, iaitu kita sebagai pemakam. Tidak ada bezanya. Ya, sama ada MOU itu diterima ataupun MOU itu ditolak, kita tetap juga berstatus pembangkang yang bertanggungjawab di dalam parlimen. Jadi itu pulang pada kerajaanlah. Ya. Apa untungnya kalau dia tidak ikut apa yang kita minta di dalam MOU ini. Ya. Bahkan kerajaan akan rugi sekiranya tidak mengikut apa yang kita tuntut dalam MOU itu. Ya. Kerajaan akan dilihat bukan saja gagal, tetapi dilihat tidak bertanggungjawab terhadap kebajikan rakyat. Okay? Dan yang paling menarik sekali, ya, paling menarik sekali, apabila Pakatan Harapan dilihat seperti seolah-olah seperti kingmaker, ya, bahawa kita yang menentukan apa yang kerajaan perlu buat di dalam situasi sekarang ini. Ya. Walaupun kita tak ada di pihak pemangkang, tetapi kita boleh menekan pihak kerajaan dengan menuntut beberapa perkara, walaupun tidak semua yang kita inginkan ya, dalam agenda reformasi kita, tapi sekurang-kurangnya satu, dua, tiga perkara yang penting seperti reformasi kehakiman dan sebagainya itu dapat dilaksanakan. Ya. Jadi seolah kita menggunakan kekuatan Pakatan Harapan itu dan juga kelemahan pihak kerajaan untuk kita menjayakan cita-cita kita demi kepentingan rakyat. Sepatutnya tugas ini dilakukan oleh Parti PAS. Ya, seringkali saya sebut bahawa Parti PAS sepatutnya yang dulunya mendakwa mereka adalah kingmaker. Ya, kingmaker. Sebab dulu lagi mereka keluar daripada keadilan, mereka keluar daripada Pakatan Rakyat, ingin berjuang bersendirian kononnya dan nak menjadi kingmaker. Apakah kingmaker itu? Kingmaker itu adalah mereka akan menentukan mana-mana kerajaan. Ya? Mereka akan menentukan mana-mana kerajaan dan mereka akan menyokong kerajaan yang ingin melaksanakan agenda mereka. Sekiranya agenda yang mereka tuntut itu tidak dipenuhi, mereka akan tarik sokongan. Itu maksud kingmaker. Tetapi apabila kita lihat, apabila Parti PAS ini berada di dalam kerajaan sekarang, mereka tidak menggunakan kelebihan itu. Sepatutnya mereka gunakan kelebihan itu dengan 18 ahli parlimen yang mereka ada. Mereka tahu bahawa kerajaan Ismail Sabri ini hanya ada kekuatan 3 atau 4 orang sahaja ahli parlimen. Ya, bila masa saja 3-4 orang ini tarik sokongan, maka jatuhlah Ismail Sabri dan kerajaannya. Ya. Sepatutnya PAS gunakan ini. Dia ada 18 ahli parlimen.
Ya, kalau dia berani, dan dia ada kekuatan, dia boleh minta dengan Ismail Sabri, kerajaan ini sekarang, supaya melaksanakan agenda yang selama ini PAS impikan. Ya. Tak perlulah cerita pasal hudud. Ya. RU-35 contohnya. Ya, banyak lagi yang selama ini PAS duduk jurid, duduk laungkan. Ya. Judi, arak, kes adib, macam-macam. Ya. Dongzong, dongzong, macam-macam yang PAS duduk selama ini mainkan. Sepatutnya mereka gunakan ya, kekuatan mereka ada ini untuk mereka minta, tuntut kepada kerajaan Ismail Sabri. Sepatutnya. Ya, tapi mereka langsung tidak berbunyi dalam isu ini. Ya, sebab apa? Sebab Ismail Sabri lebih awal ya, menutup mulut mereka dengan dedak-dedak, ya, dengan jawatan-jawatan dan sebagainya. Jadi kingmaker sudah tidak menjadi kingmaker, tetapi kingmaker menjadi king joker. Tak apalah kalau PAS tidak ada kekuatan di situ, Pakatan Harapan. Ya, walaupun pembangkang, kita memainkan peranan ini. Sebab apa? Kita akan menentukan kerajaan yang tidak cukup, tidak mendapat mandat rakyat ini, kerajaan yang tidak ada kekuatan yang cukup ini, akan melaksanakan beberapa agenda untuk kepentingan rakyat. Ya? Kalau PAS tidak ada keberanian untuk melaksanakannya, tak apa, bagikan kepada Pakatan Harapan untuk melaksanakannya. Kita nak tunjukkan kepada rakyat, walaupun kita tidak menjadi kerajaan, tetapi kita boleh menekan kerajaan itu untuk melaksanakan ya, amanah demi kepentingan rakyat. Ya. Okey, Halim Idah, pikat yang orang kesapan yang lalu, kita ada Andy, NH, tersengih-sengih Andy. Selamat pagi Andy. Kita juga ada Cikgu Mala Ahmad Johari daripada Penang. Berpeluh nampaknya. Mau jogging kan, ramai jogging pagi ini. Hari ini, hari Senin pula. Hari ini hari Khamis. Hari pun dah lupa lah time COVID ni. Ya. Okay. Itulah banyak lagi sebenarnya kebaikan daripada kita menandatangani MOU ni. Mungkin ramai yang di kalangan PH yang kita dengar suara-suara yang seperti tidak selesa ataupun seperti membantah. Ya. Kita faham dan kita bangga. Bila mereka mengkritik tindakan PH menandatangani MOU itu, itu menandakan mereka sayang kepada PH. Ya. Mereka sayang kepada PH. Mereka tidak mahu PH ini dipergunakan. Ya. Jadi kita pandang positif tantangan mereka kepada PH itu. Kita pandang positif sebagai tanda mereka amat menyayangi Pakatan Harapan. Tapi tugas kita untuk menerangkan kepada mereka ya, bahawa MOU ini tidak sedikit pun menjejaskan ya, prinsip kita dalam menegakkan keadilan melawan kezaliman dan juga membela nasib rakyat. Okey, Yazid Muhammad Danny, Kapten Bersara, bravo Scott katanya. Wan Faizal SM, SYM, lawan tak lawan dari Kajang. Okey, ini dah kena kain sempat saya baca lah. Yang tak sempat tu saya minta maaf lah ya. Nanti kalau sekali laju masuk. Okey, kita juga ada kawan-kawan seperti mana ni ya. Sempat saya baca. Jadi banyak yang positif daripada negatif. Banyak yang positif daripada negatif apabila kita menandatangani MOU ini. Ya, untuk menunjukkan bahawa kita Pakatan Harapan harus menunjukkan bahawa kita bukan sebagai pemangkang yang sentiasa menentang saja semua tindakan kerajaan ataupun sentiasa mencari jalan saja untuk mendapatkan kuasa. Ya, walaupun kuasa itu adalah kuasa kita yang telah pun dikhianati, dirampas. Tetapi bukanlah agenda kita sepanjang masa. Nak tunggu PRU-15, kita kerja kita, nak kejar saja. Ya, dapat kuasa, itu bukan. Ya, kuasa itu perkara nombor dua. Yang pertama sekali, kita hendaklah menjadi pemangkang yang memikirkan tentang kebajikan rakyat. Apatah lagi dalam suasana COVID macam ini. Ya, dalam suasana COVID macam ini. Kita juga nak tunjukkan kepada rakyat bahawa kita bukanlah, walaupun kita ada DAP dalam gabungan kita yang sering dikatakan sebagai anti-Melayu, anti-Islam, anti-raja-raja, tapi kita nak tunjukkan kepada rakyat parti kita mematuhi titah pangku bahawa kurangkan sedikit suhu politik dalam negara kita, terutamanya di dalam parlimen. Ya, sebab itu kita terima dan sebab itulah kita mengadakan MOU ini. Untuk menentukan suhu politik itu dapat dikurangkan dan asalkan bahawa rakyat itu diberikan keutamaan. Ya, kita tidak bantu mereka untuk memperkuatkan kedudukan mereka. Sama sekali tidak.
MOU itu tidak memberikan jaminan kita menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Ya, kita masih lagi menganggap bahawa kerajaan tak kira siapalah pemandunya, ya, Mohaimin ke, Ismail Sabri ke, siapa saja pemandu pada kerajaan Temuatap ini, semuanya kita anggap sebagai kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Ya. Tetapi bila kita memikirkan tentang kepentingan politik dan kita memikirkan tentang kepentingan rakyat, maka kita lebih utama memberikan perhatian kepada kepentingan rakyat. Kalau kita fikir tentang kepentingan politik, sudah pastilah Partai Harapan biarkan Mahyadin menjadi Perdana Menteri, ya, dalam keadaan yang lemah, ya, dalam keadaan Perdana Menteri yang tidak tahu nak buat kerja, ya, sehingga sanggup mengatakan dia tidak kisah. Kalau rakyat nak kata dia bodoh pun. Ya. Ha. Dalam keadaan Perdana Menteri macam tu, kalau kita fikirkan tentang kepentingan politik kita, kita lebih biar, lebih sanggup. Ya. Sanggup kita biarkan kerajaan Muhyiddin terus menjadi kerajaan supaya dilihat sebagai sebuah kerajaan yang lemah dan kita mungkin dapat kelebihan apabila PRU-PRU 2 tahun lagi. Ya. Lebih kurang 2 tahun lagi. Kalau kita fikirkan tentang kepentingan politik. Ya. Tapi bayangkan, kalau kita nak fikirkan tentang kepentingan Pakatan Harapan, keadilan, amanah dan DAP ini, sehingga kita terpaksa kita hanya berpeluk tubuh dan biarkan kerajaan gagal ini memimpin supaya rakyat benci pada kerajaan ini dan kita boleh tonjolkan kelebihan waktu PRU 15, tapi yang jadi mangsanya adalah rakyat. Ya, pilihan raya bukan bulan depan. Pilihan raya bukan 1 bulan, 2 bulan lagi. Ya, mungkin dalam setengah, 1 tahun lagi ataupun 2 tahun lagi PRU. Apakah dalam tempoh itu kita tergamak melihat rakyat menanggung kesan daripada kerajaan yang lemah ini? Ya? Sebab itu kalau kita tanya orang yang strategi politik, dia kata bodohlah kalau kita mengadakan MOU ni, biarkan saja kerajaan ini gagal. Ya, Mahidin dulu, biarkan saja dia gagal supaya rakyat benci. Bila rakyat benci, rakyat akan sokong kita. Ya? Masalahnya, kita juga kena fikir bahawa dalam pandemik COVID ini dia tidak seperti masalah-masalah yang lain. Ini masalah yang begitu kritikal, ya, dengan melibatkan pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Semuanya, ya, semuanya beku dalam negara kita sekarang ini. Pelaburan pun, pelaburan lari semuanya. Jadi kalau kita menang PRU 15 nanti dalam keadaan kita menjadi kerajaan dan sebuah kerajaan yang hancur, tidak juga memberi makna kepada kita. Ya, apatah lagi dalam 1 tahun, 2 tahun nak menanti PRU nanti, rakyat ramai yang mati, ya, kerana COVID, ramai yang mati tak makan, ya, bertambah ramai lagi yang mungkin bunuh diri. Sekarang ini peningkatan kes bunuh diri bertambah, ya, dan yang mengangkat bendera putih mungkin bertambah ramai. Apakah kita tergamak untuk membiarkan rakyat sebagai pertaruhan kita, cagaran kita, hanya kerana kita nak menang pada PRU yang akan datang? Jadi inilah yang pimpinan PH fikirkan, ya, bahawa kita meletakkan, kita kan lupakan dulu kepentingan parti kita, kita harus utamakan kepentingan rakyat. Dalam masa yang sama, kita tidak menjual prinsip-prinsip yang sama ini kita perjuangkan. Ya. Waklu-waklu ni, Tuhan mohon komen, pihak anti-vaksin dalam media sosial yang salah katakan kerana tidak bersuara bagi pihak diorang. Bila PH sign MOU bagian lagi diorang mengangin katanya. Buat anti-vaksin, kita dah banyak-banyak pimpinan dah ulas. Ya. Walaupun peratus mereka kecil, tetapi seperti mana yang dikatakan oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim di dalam parlimen, ya, supaya puak yang dikatakan puak anti-vaksin ini, ya, mengikuti ucapan Dato' Seri Anwar Ibrahim di dalam parlimen, di mana beliau mengatakan kerajaan juga harus menghormati hak mereka, ya, kerana ada yang anti-vaksin ini yang kadang-kadang mereka mempunyai sebab-sebab tertentu. Mereka tidak mahu mengambil vaksin. Ya? Bukan kerana semata-mata menentang. Ada mungkin sebab-sebab tertentu. Mungkin ada fakta-fakta yang mereka perolehi yang meyakinkan mereka untuk tidak mahu mengambil vaksin. Ada juga yang tidak mahu mengambil vaksin kerana dengan terpengaruh dengan kata-kata atau propaganda berkaitan dengan hukum Islam, hukum agama dan sebagainya. Ada yang tidak mahu mengambil vaksin kerana mereka ada sejarah dan keluarga mereka. Contohnya abang mereka yang sihat ambil vaksin tiba meninggal. Ya. Sebab itulah Dato' Seri Anwar Ibrahim kata ini tanggungjawab kerajaan untuk mengemukakan data-data statistik tentang pihak yang mengambil vaksin dengan pihak yang tak mengambil vaksin. Kita kena pecahkan, ya, berapa ramai
yang mengambil vaksin meninggal kerana vaksin. Berapa ramai yang mengambil vaksin meninggal bukan kerana vaksin tetapi kerana penyakit yang lain. Berapa ramai yang berpenyakit yang beberapa penyakit yang tidak boleh menerima vaksin. Ya? Dia tidak boleh menerima vaksin kerana dia ada sakit. Sakit-sakit tertentu yang tidak sesuai dengan vaksin. Jadi kerajaan akan terangkan kepada rakyat. Berikan penjelasan kepada rakyat. Dengan terus menghukum mereka. Ya? Apatah lagi menamatkan perkhidmatan mereka hanya kerana mereka menolak vaksin. Kita kena dengar, kita kena hormati apatah lagi pengambilan vaksin setakat ini belum lagi menjadi undang-undang yang diwajibkan. Jadi yang anti vaksin janganlah gunakan PH ya, untuk dijadikan sebagai hero di dalam perjuangan mereka. Ya. Sebab PH, Dato' Seri Anwar Ibrahim dan juga pimpinan Mata 8, kita menggalakkan rakyat mengambil vaksin. Kita tidak ada pilihan kerana kita berpandukan kepada apa yang diberikan oleh KKM. KKM juga berpandukan kepada WHO dan beberapa negara yang lain juga ya, berpandukan kepada WHO. Majlis Kesihatan Dunia ini, ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang telah pun menjadi satu panduan bagi seluruh negara. Jadi kalau kita ada pandangan-pandangan di luar daripada itu, ya, mungkin satu pandangan yang harus juga dijawab oleh orang yang pakar, ya, terutamanya pihak kerajaan. Jangan kita tolak sama sekali dan kita tuduh buat anti-vaksin ini sebagai satu-satu tuduhan yang tidak baik. Ya. Kita harus hormati pandangan mereka, tapi sebagai kerajaan kita harus menjawabnya. Bagi pihak mangkang, kita tidak ada akses seperti mana kita jadi kerajaan. Kalau kita jadi kerajaan, kita mempunyai banyak akses untuk mendapatkan maklumat, data-data dan sebagainya. Bagi mangkang, kita hanya pandukan kepada apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Tapi kalau kita kata WHO itu dikawal oleh orang Yahudi, maka dia berperanan untuk nak menjahanamkan orang Islam. Memang tujuan dia nak menjahanamkan, nak mematikan ramai orang Islam. Ya? Mungkin hujah ini boleh dijawab oleh beberapa orang lagi yang menyokong vaksin. Mereka menyatakan bahawa negara-negara Yahudi juga, negara-negara yang bukan Islam juga mengambil vaksin. Apakah mereka nak bunuh rakyat mereka sendiri? Ya? Kecuali lah kalau vaksin ini diberikan kepada negara Islam saja dan mereka tidak mengambilnya, mungkin ada di situ keraguan dan juga kesangsian. Tetapi semua negara mengambilnya dan sudah pastilah dalam perlembaan perubatan, ya, pengarah perubatan ini menjadi satu perlegaan. Itu sudah tidak dapat dielakkan. Apabila muncul satu penyakit yang baru, maka pihak-pihak yang boleh mengadakan perubatan atau vaksin pencegahnya akan berlumba-lumba ya, untuk menjual produk-produk ya, yang mereka perniagakanlah, ya, yang mereka jual. Itu biasa. Dan bagi kita tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan daripada kita tidak berbuat apa-apa, kita harus yakin dan yang paling pentingnya kita tawakallah kepada Allah SWT. Ya, dialah Maha Penyembuh segala penyakit, dialah Maha Pelindung segala penyakit dan agama juga mengajar kita untuk berusaha, ya, berusaha dengan sedaya upaya kita untuk menghindari penyakit dan mengubati penyakit dan agama juga tidak melarang kita untuk mengambil apa saja bentuk ubat yang boleh mencegah kita daripada penyakit. Cuma kita jangan memandang serong kepada puak-puak anti-vaksin sehingga kita mengatakan, oh kamu tak ambil vaksin maka kamu tak boleh naik pangkat, tak boleh kerja, tamat perkhidmatan. Itu adalah tindakan zalim. Ya? Itu hak-hak mereka. Ya? Tak mudah untuk kita nak memaksa orang masuk satu bahan ke dalam tubuh mereka, ya, dalam darah mereka. Ya. Jadi kita kena beri penjelasan lah. Mungkin timbulnya Papua ini kerana kita gagal menjawab hujah-hujah yang mereka bawa. Ya, fakta-fakta yang mereka jadikan propaganda, ya, dalam media sosial tentang tidak baiknya vaksin ini di kita sebagai kerajaan, ya, kerajaan gagal untuk menjawab dan juga untuk menerangkan dengan cara fakta. Ya, kalau mereka bawa fakta, tugas kita juga bawa fakta. Kalau kita rasa itu adalah tidak benar. Ya. Tapi bila kita tidak menjawabnya, terus melabel ke mereka, oh kebalan-kebalan anti-vaksin, maka itulah kegagalan kita sebenarnya mengenai isu ini. Okay, kita ajar Khalid Ali, Mawardi, Cik Aziz. Semoga ada sinar untuk rakyat keseluruhannya, insyaAllah. Tak lama dah Mawardi. Sabar ya, tak sampai 2 tahun. Okey, Rashidah Nawab. Assalamualaikum, tuan-tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Siapa lagi sini? Waklu-waklu saya dah baca. Kapten Yazid pun saya dah baca dah. Ya. Ada berapa lagi yang tak sempat saya baca. Minta maaf lah. Ya. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Bahawa MOU tu banyak sebenarnya dalam penawaran. Kalau saudara tengok satu forum yang menampilkan satu sarung keadilan baru ini, beliau banyak juga menceritakan tentang mengapa MOU itu penting bagi Pertahanan Harapan dan juga penting bagi rakyat. Ya. Jadi dalam kata orang tu dalam suasana yang luar biasa, kita sekarang berada dalam suasana luar biasa, pandemik luar biasa. Dalam keadaan pandemik yang luar biasa, dalam kerajaan-kerajaan yang ada pun kerajaan yang luar biasa, tak pernah berlaku dalam sejarah sebuah kerajaan yang kalah pilihan raya menjadi pemerintah, kerajaan apa puak yang menang dan pilihan raya menjadi pemenang. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Ya. Bermakna kerajaan pun dalam keadaan kerajaan yang luar biasa, ya, dalam tempoh setahun bertukar Perdana Menteri dua kali, dalam suasana yang luar biasa, kerajaan yang luar biasa, pandemik COVID, pandemik wabak yang luar biasa, maka semestinya peranan pembangkang juga mesti berada dalam tindakan yang luar biasa. Ya, yang kita lakukan ini memang luar biasa lah. Ya, tidak pernah berlaku dalam Pakatan Rakyat dulu. Ya, dan Pakatan Harapan selepas itu kita mengadakan MOU ni dengan pihak kalian. Tidak pernah berlaku. Jadi bila berlaku macam ni, mestilah mendapat sedikit ya, kecaman, bantahan ya, dan juga kesangsian dari penyokong kita. Jadi apabila menghadapi suasana pandemik luar biasa, kerajaan luar biasa, suasana politik yang kita nampak luar biasa, ya, selepas itulah kita menghadapinya dengan satu strategi yang mesti kita buat dalam keadaan luar biasa juga. Kalau kita masih lagi dengan cara lama kita, ya, masuk pemangkang, tahu pam-pam-pam hantam, ya, masuk pemangkang itu pun saya rasa tidak boleh membantu. Ya, tidak boleh membantu. Jadi, satu tindakan luar biasa harus dilakukan oleh pemangkang dalam menghadapi musuh. Ya, musuh yang sekarang ini menjadi kerajaan, kerajaan luar biasa. Jadi, perlukan tindakan luar biasa juga untuk menghadapinya. Dan Alhamdulillah, terkait ini nampak ada kesannya. Ya, ada kesannya. Kalau kita lawan, ya, saya rasa parlimen pun tak boleh bersidang. Sebab dia nak buat bersidang, dia takut. Ya, kita duduk asyik menentang. Jadi, bila tak bersidang parlimen, yang rugi, yang susah adalah rakyat. Sebab masalah mereka tidak dibincangkan. Ya, apa yang mereka kemukakan tidak dibahaskan. Ya, yang rugi yang adalah rakyat. Ya. Pemangkang tetap juga pemangkang. Kamu boleh ikut MOU, kami pemangkang. Kamu tak ikut pun, kami pemangkang. Cuma kalau kamu ikut, yang untungnya adalah rakyat. Dan kalau kamu tak ikut MOU itu, yang ruginya adalah rakyat. Tidak apa kesan pun kepada Pakatan Harapan. Ya. Dari situ kita pandang positif. Sebab ini bukannya perkara yang boleh mengikat kita daripada peranan sebagai pemangkang. Jadi ada ketikanya kita perlu mengikut keadaan suasana politik. Ya. Pula politik dalam keadaan begini, dalam keadaan suasana yang luar biasa, kita perlu melakukan tindakan yang dilihat juga sebagai luar biasa. Ya. Okey, saya tak mau cerita tentang banyak sangat tentang perkara-perkara melibatkan anti-vaksin kerana ini sepatut seharusnya dijawab dan dihuraikan oleh pakar-pakar. Ya, kita bukan pakar dalam buat vaksin ini. Kalau kita lihat yang pakar bercakap pun ada banyak pihak. Ya. Ada pakar perubatan, doktor contohnya yang menyokong vaksin, ya, mempertahankan vaksin. Ada juga doktor yang juga dalam kumpulan anti-vaksin. Dan di kalangan mereka pun ada berbagai pendapat. Itu biasa ya. Dalam agama pun ada juga berbagai mazhab dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, apakah pandangan kerajaan? Pandangan kerajaan ialah meredakan keadaan dan juga kerajaan harus berani untuk menghadapi suasana ini. Ya. Kepulauan-kepulauan anti-vaksin. Ya. Kerajaan harus menjawabnya, mendepaninya dengan fakta-faktanya. Dan kita harus akui, bukan semua ubat itu sempurna. Ya. Bukan kita kata vaksin adalah yang selengkap, tak ada. Ya. Panadol pun ya, tidak sempurna. Ada masanya Panadol itu mendatangkan risiko kepada kita. Ada masanya Panadol itu memang boleh mengubat kita. Ya. Tapi yang pentingnya, apa saja ubat yang kita makan, kita adalah menerimanya dengan kita menyertakan ya, tawakal kita kepada Allah SWT. Ya. Kalau Allah kalau kita memakannya atau apa ni, mengambilnya dengan niat
mematuhi perintah Allah supaya kita berubat dengan penyakit ataupun kita mencegah penyakit, ya, atau melindungi kita daripada wabak dengan niatnya itu adalah ajaran yang Allah ajarkan, ya, agama ajarkan kepada kita, maka kita dapat pahala lah, ya, sebab kita mematuhi ajaran agama untuk mengambil ubat agar ianya dapat mencegah kita dari penyakit. Jadi kita dapat pahala. Tentang kemudaratannya itu, ya, itu tetap kepada pakar-pakar lah yang menentukan, ya, kita tidak akan berdosa dengan mengambil ubat ini, ya. Jadi kalau ada berlaku perkara yang tak betul, pihak-pihak kerajaanlah yang bertanggungjawab, kerana kita tidak ada kepakaran, kita tidak ada akses, ya, dan kita peganglah kepada apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan kita bertawakal. Itu paling penting, ya, memohon lindung daripada Allah daripada segala fitnah dan juga daripada segala perkara yang mendaratkan diri kita. Tentang was-was ni tak ada kata apalah, ya, ada yang tidak mahu terima vaksin kerana was-was dengan halal dan haramnya, ya, itu tidak boleh kata, kita tak boleh kata pertikaikan. Sebab kalau kita ambil air, contohnya air yang halal, ya, air yang halal macam ni, kalau kita sentiasa menggambarkan air ini adalah air arak, walaupun dia bukan arak, ya, kita kata ini adalah arak rasanya, ya, maka agama tidak boleh benarkan, ya, tidak boleh kita minum air ini sebab kita rasa was-was dan kita rasa memang macam arak, tak boleh minum, ya, walaupun bukan arak. Ha, jadi was-was ini payahlah, ya. Sebab itu nak menghilangkan was-was atau keraguan orang ramai adalah daripada pihak-pihak yang pakar lah untuk menerangkan, ya, pihak kerajaan, ya, mereka yang bertanggungjawab, ya, untuk memberikan penerangan kepada rakyat agar rakyat diberikan info sebenar tentang vaksin dan sebagainya lah, ya. Sebab itu Dato' Sri Anwar yang tersebut, data itu penting, bukan sahaja data berkenaan dengan penyakit COVID, bukan data berkenaan kematian, bahkan data-data tentang pecahan-pecahan vaksin, ya, penerima vaksin yang sihat, yang mati, data-data tentang orang yang ada penyakit lemah jantung contohnya, kecil manis ke apa ni, tidak boleh menerima vaksin, berapa pecahan-pecahan dia. Baru ini pun dibangkitkan oleh ahli parlimen, ya, daripada mana tu, keadilan yang diterima dan Menteri Kesihatan. Dia pun minta kerajaan buat satu data statistik pecahan, ya, kepada mereka yang menerima vaksin yang okey, yang menerima vaksin yang tak okey, yang menerima vaksin meninggal, yang menerima vaksin kemudiannya tidak boleh, kepada orang yang ada penyakit contohnya dia ada sakit jantung terima vaksin meninggal, ada sakit jantung terima vaksin tak meninggal. Ha, jadi kena ada pecahan-pecahan itu supaya kita boleh kena pasti apakah risiko vaksin kepada beberapa penyakit yang lain, ya. Ha, jadi benda ini tak rapat, tak dipamerkan kepada rakyat. Jadi masa itulah, ya, sebab itulah kita dengar macam-macam, ya, kita dengar dari media sosial, ya, daripada semua-semua daripada luar masuk, dan kita tak boleh kata apa, kita nak kata tak betul, kita tak tahu, nak kata betul pun kita tak tahu, ya. Jadi biarlah kerajaan yang dia ada kepakarannya, dia ada aksesnya, ya, dari segi data dan sebagainya, dia jawab isu ini, ya. Jadi bagi kita dapat nampak, kita memikirkan kalaulah dunia mengatakan vaksin itu menurangkan wabak ini, maka kita sudah menyokongnya. Kerana kita tak mahu rakyat dibiarkan dengan keadaan semuanya, ya, macam berfikiran jumut, ya, apa saja ubat dia dua, tolak. Ya. Itu bukan pilihan PH. Ya. Dalam masa yang sama, PH juga mahukan keadilan itu diberikan pada puak-puak yang masih lagi tidak boleh menerima vaksin. Sebab itu PH menentang keras kepada mana-mana pihak yang mengambil tindakan melampau, ya, tindakan di luar batasan kepada mereka-mereka yang tidak mengambil vaksin ini. Ya? Okay. Yang pentingnya penerangan itu harus diberikan. Okay. Jadi kalau yang kata apa ni, Wak Lu ni kata oleh kerana PH tidak bersuara membela anti vaksin, kemudian sign pada MOU, dia orang marah, ya. Dia tak perlu nak marah, ya, jangan emosi dalam kali ini, ya. Sebab perjuangan PH lebih besar daripada itu, ya, lebih besar daripada itu. Dan kita bukan tidak bersuara langsung, ya. Kalau ikuti dalam parlimen baru ini, seperti yang saya sebut tadi, perkara ini telah pun disuarakan oleh pimpinan PH, ya. Ha. Okey, saya rasa cukup sampai sini dulu, ya. Banyak sebenarnya benda-benda MOU ni kalau kita nak sembang, ya.
pecahan-pecahan dia, ya. Tapi ini masih tahap awal untuk kita mengatakan sama ada berjaya atau tidak MOU ini, ya. Jangan nanti bila pihak kerajaan tidak mematuhi MOU, maka orang kata, oh, PS dah kena kencing, ya. Bukan isu kencing sebenarnya, ya. Kalau isu kencing ni, kita berjanji dengan mereka, tiba-tiba mereka tidak, mereka mungkiri dan kita tak dapat apa-apa, ya, kita rugi. Itu barulah kata kena kencing. Sekarang ni kita tak ada rugi apa-apa, ya. Kalau mereka ikut MOU ini, yang untungnya adalah rakyat, ya. Banyak tuntutan kita dalam MOU ini semuanya melibatkan kepentingan rakyat. Kalau mereka ikut MOU ini, yang untungnya adalah rakyat. Kalau mereka tidak ikut MOU ini, ya, PH tak rugi pun, yang ruginya adalah rakyat. PH tetap juga pembangkang, sama ada kamu ikut MOU atau kamu tak ikut MOU, PH tetap pembangkang. Kita akan terus menjadi pembangkang yang menjadi semak dan imbang bagi parlimen kita. Ya, ada ketika waktunya, apabila apa ni siren, apabila siren dibunyikan, ya, untuk kita bertempur, kita akan bertempur. Ya, okay. Cukup sampai sini. Alhamdulillah, Cikgu Normala terbaik. Terima kasih banyak kepada yang bersama dengan kita. Dan insyaAllah kalau ada isu lain yang boleh kita bincangkan, hari ini parlimen masih lagi bersidang, jadi kita boleh fokus kepada parlimen juga. Mungkin ada banyak isu lagi, isu terbaru yang mungkin muncul di parlimen, ya, boleh kita ulas insyaAllah di masa yang lain nanti. Terima kasih banyak kepada saudara. Jadi yang sekali lagi, bagi mereka yang belum lagi subscribe channel YouTube saya, hari ini di Facebook, mungkin selepas ini kita buat live di YouTube, ya. Jadi bagi mereka yang belum subscribe, ya, saya jemputlah subscribe channel YouTube saya, Fauzan Channel. Okey, yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sekian, bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.